Oke guys, kali ini kita buka mystery book 350.000 lagi. Kita bikin video panjang karena ya panjang guys. Isinya pasti banyak. Karena apa gua tahu? Karena ya udah sesuai deskripsinya guys. Isinya enggak pasti lebih dari 10 kartu lah katanya. Apalagi belinya sampai 350.000 guys. Dia tuh udah kayak bulk common gitu lah, tapi ini high rarity nya ya, seperti biasa yang sudah-sudah harusnya isinya sih kebanyakan bulk RR ya guys ya. Oke, dapat dua amplop yang udah sobek, kita buka satu dulu. Pelan-pelan, kayaknya langsung kartu soalnya tuh. Oh enggak, ada plastiknya lagi guys. Oke. Kita gunting aja bungkusan seperti ini. Sangat tidak recommended, tapi kenapa banyak yang pakai? Oke, ini ada kartu biasa, ada kartu biasa. Coba kita lihat kartu biasanya, ada yang notable nggak? Notable tuh dengan catatan ada yang mahal gitu. Misalkan kayak coki-coki, kan nggak holo pun mahal tuh. Oke, ini ada Espatra, Fortress, Makargo, oh double-double, Skizor, Wigglytuff, Clotsure lagi, aduh banyak sekali, wah ini bagus nih, banyak dong. Oh dapat 4 lumayan, Dragapult, ini mahal guys, soalnya kepake main. Topeng Sumur, oke, ada 3, ini biasa gue jual cebanan sih. Toadscore juga cebanan, Wotchen, Grim Mora, ada yang bagus lagi kah? Dia pakainya bagus loh, sleeve yang tebel loh guys, lumayan sleeve-nya. Oke, ada Iron Thorn, Ursa Luna Merah EX dan Blissey, Screamtail. Oke, yang notable cuma Dragapult-nya doang, itu satunya bisa 40.000. Satu lagi, Staryu, Flamingo, Strudel, Scyther, Kadet, Cleaver. Nah, Charmeleon ini notable guys, bisa dijual dengan harga lumayan lah, ceban weh. Riolu juga notable guys. Dan kartu biasa udah gak apa-apa, nanti buat bonus-bonusan aja. Ini lumayan guys, kaman-kamanan gini aja udah mahal cuy. Lanjut, kita dapat EX apa aja, ada topeng tungku, ada berapa biji nih, 4 guys, lumayan kepake juga. Greninja lagi, wah ini penggemarnya banyak banget sih, ada 5 guys. Yang mau nyari langsung aja, udah restock lagi berarti. Topeng sumur lagi, Wook Trio, ini nggak laku nih Wook Trio. Topeng tungku lagi banyak nih, topeng tungku, Noivern, Skelders, fondasi, topeng fondasi dapat 4 guys. Oke, ini kartu-kartu SP6S, kartu-kartu topeng transfigurasi dapat banyak, lumayan. Oke, oke lah, sepertinya dapetnya segini aja dengan harga 350.000, udah worth it lah ya. Kita bikin mystery pack dan bulk-bulk EX lagi guys, yang kosong-kosong kita restock lagi. Oke, see you guys next video guys, bye-bye.